Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Idaku Channel. Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk menikmati keindahan Kampung Flori Agrowisata yang berada di Sleman DIY. Selamat menyaksikan ya guys. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Idaku Channel. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Makasih. Kampung Flori merupakan salah satu tempat wisata yang paling hits di Sleman. Destinasi wisata ini berbasis agrowisata dengan sistem desa wisata. Kampung Flori menjadi tempat favorit bagi wisatawan, terutama yang datang bersama keluarga dan rombongan. Di Kampung Flori terdapat restoran yang bernama Balindeso dengan menu masakan seperti ikan bakar, ikan goreng, udang, cumi, ayam, kepiting, dan daging. Harga makanannya pun terjangkau. Sambil menunggu makanan siap saji, kita bisa memancing dan bermain bersama di kolam ikan. Di Kampung Flori, suasananya asri sekali, adem. Pokoknya enak deh buat kita piknik bersama keluarga. Di Kampung Flori juga terdapat sarana outbound buat anak-anak dan dewasa. Pasti seru sekali menghabiskan weekend di Kampung Flori. Kampung Flori buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
samping Kampung Flori terdapat Sungai Bedok, yaitu sungai yang biasa dijadikan untuk outbound. Ini dia nih tempat pemancingan bagi para pengunjung sambil menunggu makanan datang. Ini dia arena permainan anak. Anak bisa bermain kolam di sini. Ada patung sapi, ada patung badak, ada ayunan. Dan anak juga bisa memancing ikan, menangkap ikan. Seru deh. Itu dia ulasanku tentang Kampung Flori. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Idaku Channel. Makasih.